<tuh> uh, sebelum kita mulai kajiannya, saya ingatkan lagi, tolong dipakai maskernya. Sabar, satu jam aja. Ya, yeah, nanti setelah itu njenengan mau buka di luar nggak apa-apa. Ya. Yeah. Taib. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شرور أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ, الله فَلَا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kembali mempertemukan kita di dalam majlis ilmu yang mulia ini di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Bahwasanya kita harus bangga dengan agama Islam yang mulia ini Dan sekarang kita masuk ke dalam bab bab majaa figur batil islami wafat lil Guroba yaitu bab yang berkaitan dengan Islam itu sudah mulai terasing dan keutamaan bagi orang-orang yang asing, dan keutamaan bagi orang-orang yang asing. Di sini penulis membawakan firman Allah Ta'ala Dalam surat Hud Pada ayat yang ke-116 Dalam surat Hud Pada ayat yang ke-116 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Falawla Kana minal quruni min qablikum ulu bakiyatin yanhauna Mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan yang mampu untuk melarang ya yang mampu untuk melarang Baik ini dalil yang dibawakan sekarang kita baca penjelasan dari bab ini Dikatakan oleh Syekh Muhammad, eh, dikatakan oleh Syekh Soleh Fauzan, beliau mengatakan, "Bada al-Islamu ghoriban, Islam itu awal permulaannya dia asing, datang dalam kondisi asing." Fa ta'ala tatkala Allah mengutus dia di kota Mekah. Jadi dahulu ketika Islam itu datang itu asing di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Tidak ada yang mengenal apa itu Islam. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib mendatangi bapaknya Abu Thalib Datang Ali itu bertemu dengan Abu Talib. Maka Abu Talib bertanya kepada Ali bin Abi Talib, Ya Bunai, Kaifa wajatta ibna Ammik? atau Kaifa ibna Amik? Bagaimana kondisi dari anak pamanmu, yaitu Abdullah? Abdullah itu pamannya Ali, karena Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad. Sementara bapaknya Ali, Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad. Faham sampai di sini? Saya ulangi. Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah, saudaranya Abu Talib. Abu Talib punya anak namanya Ali. Berarti Ali panggil bapaknya Nabi itu paman. Sebagaimana Nabi panggil bapaknya Ali itu pa, paman. Ketika datang, Ali ini datang ketemu dengan Abu Talib ini ditanya sama Abu Talib ya bunai kaifat Ibn Amik, bagaimana engkau tinggalkan anak pamanmu yaitu Muhammad maksudnya maka Ali mengatakan beliau dalam kondisi baik apa yang kau dengar dari dia maka Ali mengatakan Islam Iman Al-Quran Wahyu Islam Iman, Al-Quran, Wahyu, apa itu? Lekot aksar, engkau terlalu banyak menyampaikan istilah-istilah yang aku tidak ngerti. Apa istilah ini? Coba sampaikan satu-satu kepadaku, apa itu istilah yang kau sampaikan barusan? Jadi mereka tidak ngerti apa itu Islam, apa itu iman, apa itu tentang jujur, apa itu Al-Quran, apa itu wahyu. Tidak ngerti mereka, Karena mereka adalah orang yang tidak berpegang teguh dengan agama sebelumnya, mereka bukan kalangan Ahlul Kitab. Ingat, orang Arab musyrikin jahiliyah itu bukan Ahlul Kitab. Karena mereka tidak berpegang teguh dengan agama-agama sebelumnya, tetapi kalau ditanya, "Apakah di zaman mereka itu ada agama-agama sebelum Nabi Muhammad?" jawabannya ada, jawabannya ada, karena di antara mereka masih ada yang beriman kepada agama terdahulu. Sebut saja Waraqah bin Nawfal pamannya Khadijah radhiyallahu taala Saudara dari Khuwailid. Waraqah bin Nawfal berada di atas agamanya Nabi Musa. Dia ngerti tentang Taurat. Dia mengerti bagaimana perjalanan Nabi Musa dan dia berpegang teguh dengan agamanya Nabi Musa sampai dia meninggal dunia, sampai sampai dia mengatakan di akhir kehidupannya, "Andai kata besok engkau diutus dan dalam kondisi engkau dikeluarkan oleh kaummu dari kotamu, aku akan menjadi penolongmu. Tapi nyatanya sebelum Nabi diutus, Warokobin bin itu meninggal dunia. Tidak sempat mendapati Nabi diutus menjadi seorang Nabi. Ya, karena Nabi diutus usia 40 tahun. Eh Afwan, Nabi itu diangkat jadi Nabi itu usia 40 tahun. Adapun Nabi diangkat menjadi seorang Rasul itu usia 43 tahun. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah ketika Nabi diangkat menjadi rasul, Nabi itu sekaligus diangkat menjadi rasul ataukah beliau hanya diangkat nabi dulu baru kemudian setelah itu diangkat menjadi rasul? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad diangkat nabi ketika usia 40 tahun, ketika Allah menurunkan wahyu pertama kali, surat Al Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian setelah itu wahyu itu turu, apa namanya berhenti selama tiga tahun. Tidak diturunkan sama Allah selama tiga tahun setelah wahyu pertama diturunkan di Gua Hiro. Sampai tiga tahun dari usia 40 ke usia 43 Nabi tidak menerima wahyu. Barulah setelah tiga tahun itu Allah menurunkan surat Al-Mudathir kepada beliau. Untuk menunjukkan beliau itu sebagai seorang Rasul. Dan perintah untuk beliau berdakwah secara terang-terangan. Paham sampai di sini, jemaah. Ini kita belajar sejarah dikit. Jadi harus menyerempet ke sejarah. Karena ini tidak bisa dilepaskan dengan sejarah. Ada kaitannya dengan sejarah. Biar kita ini menjadi orang-orang yang jas merah. Apa jas merah itu? Jangan pernah melupakan sejarah. Ya, itu ya. Bukan jahe merah ya sekali-sekali jahil gitu kan. <Gutusan> saya ndak kode loh ya. <Gutusan> Tapi saya ngomong apa adanya. Baik. <Gutusan> nah Islam itu datang asing. Tidak ngerti mereka apa itu Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan Islam itu diawali dengan keterasingan. Kalau dulu asing, di tengah orang-orang musyrikin jahiliyah, tidak ngerti apa itu Islam? Tapi alul kitab ngerti akan ya, agama Islam itu. Saya ulangi, orang musyrikin jahiliyah, dia tidak ngerti tentang Islam, dia tidak faham apa itu Islam. Tapi orang alul kitab, dia faham tentang Islam. loh kok bisa ustaz? Iya, karena di antara metode Allah Ta'ala di dalam... Menurunkan dan mengutus nabi setelah dari nabi mereka itu selalu dikabarkan di dalam kitab-kitab mereka. Maka, coba lihat di dalam Al-Quranul Karim, dalam Surat Al-Fatah, pada ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Muhammadun Rasulullah Muhammad itu seorang rasul, dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat." Mereka adalah orang yang sangat tegas kepada orang-orang kafir dan saling berkasih sayang dengan orang-orang Islam, dengan sesama kaum muslimin. Setelah Allah menyebutkan tentang Muhammad, menyebutkan tentang orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, Allah sebutkan sifatnya. Simahum ya. fi wujurihim min asari sujud, zalika masalahum fit taurat wa masalahum fil injil. Yang demikian itulah kami sudah sebutkan di dalam Taurat dan Injil. Jadi orang ahlul kitab itu mereka sudah ngerti akan datangnya nabi terakhir, akan datangnya agama terakhir, akan datangnya rasul terakhir sudah ngerti. Namun di tengah ahlul di tengah orang-orang masyarakat jahiliyah, mereka tidak paham karena mereka itu tidak pernah belajar kitab-kitab samawi. Itu dia, tidak pernah belajar kitab samawi mereka. Maka coba lihat dialog antara Amr ibn As dengan Jabir bin Abdullah, ketika hijrah yang kedua, ya hijrah ke Habasyah yang kedua, datang ke Habasyah orang-orang Islam, hijrah ke sana, ketemu sama Habasyah, raja Najasyi, tinggal di sana, orang Quraisy bersepakat untuk bagaimana memulangkan mereka supaya mereka dikembalikan ke kota Mekah oleh Najasyi dan mengutus seorang diplomatik ulung mereka yaitu Amar ibn As radhiyallahu taala anhu pergi ke sana berangkat membawa hadiah yang banyak dalam rangka dikasih ke Najasyi sesampai di sana ya Najasyi butuh alasan kenapa saya harus mengembalikan mereka ini Ya, kenapa saya harus mengembalikan mereka ini? Apa alasan saya? Sementara Najasyi itu adalah orang raja yang sangat terkenal dengan kewibawaannya, terkenal dengan dia itu suka melindungi orang-orang yang datang meminta perlindungan kepada dia. Dia butuh satu alasan yang kuat. Kenapa saya harus memulangkan mereka ini, Jabir bin Abdullah dan rombongannya kembali ke kota Mekah? Maka apa yang dilakukan oleh uh, Najasyi? Diajak mereka berdialog. Ya, Ketika ditanya kepada Amr bin As, kenapa mereka harus dikembalikan? Maka kata Amr bin As, mereka datang membawa agama yang baru. Mereka datang membawa ajaran yang tidak pernah ditemukan di dalam urusan-urusan kami sebelumnya. Tidak pernah diajarkan oleh nenek moyang kami sebelumnya. Maka dia ditanya kepada Jabir bin Abdullah, apa benar demikian? Tidak. Kami datang membawa agama yang Allah turunkan. Ya. Kami membawa agama dari Allah, membawa agama yang Allah turunkan. Maka pertanyaan Najasyi kepada dia, bagaimana pendapat kalian tentang Isa ibn Maryam? Lihat, pertanyaan yang sangat fundamental. Yang ini menunjukkan apakah benar agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala ditanyakan kepada Jabir bin Abdullah, "Apa pertanyaan kalian tentang Isa bin Maryam?" Maka dijawab membacakan surat Maryam. Setelah dijawab, dibacakan surat Maryam. Apa jawaban Jabir bin Abdullah? Tanyakan kepada dia, bagaimana pendapat dia tentang Isa bin Maryam? Tidak bisa jawab. Karena tidak ngerti. Amar bin As enggak bisa jawab. Diam seribu bahasa. Karena mereka tidak pernah belajar tentang bagaimana kisah Isa bin Maryam, bagaimana Maryam seorang wanita yang soleha yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah belajar mereka. Maka tatkala di tes seperti itu dia tidak bisa menjawab Amar bin As. Maka dari situ Najashi mengatakan dia tidak membawa agama, tapi ini adalah sama seperti apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya jemaah sekalian, keterasingan itu sudah mulai terjadi di zaman dulu. Yang mana mereka yang menuduh agama Islam itu adalah agama yang datang dengan membawa ajaran baru. Itu pada hakikatnya membawa ajaran dari Allah Ta'ala. Dan itu terulang di zaman hari ini. Ketika banyak kaum muslimin yang mulai untuk kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak manusia untuk kembali kepada sunnah nabinya ketika ditanya Apa alasan anda untuk melarang saudara anda melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh nabi s.a.w Alasannya sama seperti apa yang terjadi di zaman dahulu Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi adat istiadat masyarakatnya Maka kita katakan Ini adalah kaset, -kaset lama yang diputar ulang di tengah-tengah kehidupan manusia Antum tanya mereka-mereka yang menuduh kepada saudara-saudaranya yang mengamalkan sunnah. Dari mana anda bisa tahu bahwasanya apa yang diajarkan, yang dilakukan, diamalkan ini? Menyelisihi adat istiadat. Ini adalah ajaran Nabi. Tidak mungkin ajaran Nabi itu akan salah. Maka kita katakan dulu Islam asing di tengah-tengah orang musyrikin jahiliyah. Tapi hari ini Islam asing di tengah-tengah orang Islam itu sendiri. Asing kita. Asik. Mendapati saudaranya mengamalkan sunnah, dikatakan membawa ajaran-ajaran yang baru. Oleh karena kita tuh harus bersikap insop jadi orang itu jemaah bersikap bijak. Ketika kita tidak tahu tentang satu permasalahan, tidak ada salahnya untuk kita mendengar dulu, memahami dulu apa yang dilakukan oleh saudara kita, apa yang dikerjakan oleh saudara kita. Ketika Anda sudah bisa memahami mendengarkan apa yang mereka lakukan, barulah di situ kita harus kita bisa menentukan apakah dia salah atau benar atau mungkin kita ini yang belum paham. Belum kita ngerti apa yang dilakukan oleh saudara kita karena kejahilan kita. Dan ingat, sering saya ulangi, perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan al-jahlu aslu kulli syarrin. Kejahilan itu pangkal dari segala keburukan. Hati-hati Jangan pernah anda berada di atas kejahilan. Anda harus mengobati kejahilan anda dari perkara agama yang mulia ini. Jangan pernah berada di atas kejahilan itu. Karena akan sangat mudah untuk kita memfonis orang itu sesat atau tidak. Padahal apa yang mereka lakukan. Karena kita tidak punya ilmu. Menjadikan kita menganggap dia melakukan satu penyimpangan. Padahal kita sendiri yang masih jahil. Masih jahil kita itu. Maka hati-hati dengan kejahilan itu. Ya. Kemudian dikatakan di sini. Maka tatkala Nabi S.A.W. mulai dakwanya. Yang mana Allah mengutus beliau. Mengangkat sebagai seorang Nabi di usia 40 tahun. Lalu tiba saatnya Allah menurunkan surat Al-Muddathir. Ayat 1-5. Ya ayuhal muddathir kum fa wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fa wa wahai yang berselimut al mudathir itu artinya yang berselimut hampir sama dengan makna al muzammil artinya yang berselimut ya namanya orang berselimut itu artinya menutup dirinya karena nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara tertutup maka Nabi maka Allah menurunkan ayat ini mengatakan ya ayuhal mudatsir wahai yang engkau Sudah. Enggak perlu lagi tersembunyi-sembunyi, terang-terangan sudah dakwah itu. Sampaikan kepada umatmu. Kebenaran itu kebenaran, kebatilan itu kebatilan, sampaikan. Maka coba lihat ketika ayat ini turun. Nabi sallallahu mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya ma'syarul Quraisy. Dikumpulkan Datang mereka akan datang memerangi kalian. Apakah kepercayaan kepada Aku? Kata mereka, kami percaya kepadamu. Karena Engkau tidak pernah berdusta. Lihat jawaban mereka yang pertama. Kami percaya karena kamu tidak pernah berdusta dan memang Nabi tidak pernah berdusta. Tidak ada satu manusia di di kota Mekah pada waktu itu yang diberikan gelar al-Amin kecuali Nabi saw. Tidak ada, hanya Nabi yang diberikan gelar al-Amin. Kalau kita belum belum bisa mendapatkan gelar itu. Karena kita belum menjadi orang-orang yang amanah. Pinjam uang, ngutang sama orang, sore hari, besok pagi sudah amnesia. Ya. Kayaknya harus dibawa ke dokter, kayaknya ada sarafnya yang lagi bengkok gitu. Baru tadi malam pinjam uang, tanda tangan, tanda tangan kwitansi pembukti bukti pinjam uang sama temannya. Besok pagi sudah lupa kalau dia punya hutang. Antum gak apa-apa hutang puasa, antum lupa, tapi hutang harta jangan. Antum lupa hutang puasa gak apa-apa, tapi kalau hutang harta jangan, bahaya. Jangan sampai antum lupa, makanya sebelum meninggal dunia, harus hutang harta itu ditunaikan, diganti, segera untuk dibayar. Nah, Nabi SAW itu orang yang amin, terpercaya. Lalu ketika Nabi memberikan prolog demikian kepada orang-orang Quraisy, barulah Nabi mengatakan sesungguhnya aku ini nabi, mengingatkan kepada kalian tentang surga dan neraka. Apa jawaban orang Quraisy kepada Nabi? bohong!" Ya, oh ini nih tukang bohong. Padahal barusan mereka ngomong itu Nabi Muhammad orang terpercaya. Tapi setelah disampaikan aku ini seorang nabi, langsung 180 derajat berubah menjadi kamu ini pendusta, kamu ini pembohong, kamu ini tukang tipu segala macam. Maka dari situ Nabi mulai untuk berdakwah, menyampaikan kepada umat. Ya, beberapa orang. Para ahli sejarah, orang-orang yang masuk Islam, pertama kali itu kalau dari kalangan orang yang bebas, orang yang merdeka, orang yang laki-laki, itu yang pertama kali masuk, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya, beliau itu diberi gelar as-Siddiq di antara sebab beliau diberikan gelar as-Siddiq, salah satunya adalah orang yang pertama kali percaya kepada Nabi SAW, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun versi yang lain kata para ahli sejarah, kenapa diberikan gelar asidik? Karena Nabi Muhammad itu, eh, karena Abu Bakar adalah orang yang selalu membenarkan Nabi, tidak pernah mendustakan Nabi. Termasuk ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Bayangkan itu peristiwa yang sangat mencengangkan. Ketika Nabi menceritakan aku berangkat dari Mekah ke Palestina lalu naik ke langit tujuh turun ke Mekah lagi sebelum waktu subuh. Para sahabat sudah mulai geger, banyak orang-orang yang sudah mulai ragu dengan Muhammad ini. Oh masa sih kita pergi ke Palestina dalam waktu semalam mungkin kita jalan kaki saja sebu sebulan baliknya sebulan artinya PP saja sudah berapa dua bulan ini dalam waktu semalam sudah gitu naik ke langit tujuh turun sebelum waktu subuh datang di kota Mekkah tidak mungkin tapi coba lihat jawaban Abu Bakar As Siddiq apa kata Abu Bakar kalau Muhammad yang ngomong aku percaya kalau Muhammad yang ngomong aku percaya kalau kita beda. Siapa yang ngomong? Fulan. Oh, kalau dia ngomong nggak percaya. Satu persennya meragukan, sembilan persennya dusta. Nggak ada benernya. Nah, itu kita Abu Bakar. Adapun dari kalangan anak kecil yang pertama kali masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah bintu Khuwailid. Makanya para istri itu orang yang harus pertama mendukung suaminya Kalau suaminya melakukan kebaikan Kecuali kalau suaminya tidak melakukan kebaikan Maka dia harus yang menjadi pertama yang menasehati suaminya Dukung suami itu melakukan kebaikan Suami mau sedekah dukung Suami mau beribadah dukung Jangan nanti suami ingin berbakti sama orang tuanya oh, Pak, Kita ini masih punya tanggungan loh ini Iki tomat belum dibeli, lombok belum beli. Ya. Harus menjadi orang yang pertama mendukung suaminya. Sebagaimana Khadijah, radhiyallahu Taala Anha, ketika Muhammad datang dari gua Hiro dalam kondisi takut, yang pertama kali menenangkan adalah Khadijah bintu Huwailid. Ditenangkan. Mestri, jadilah partner yang baik dengan suami dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau, kalau yang belum punya istri gimana? Cari istri. Ya, yang belum nikah, segera nikah. Saya dapat informasi buku nikah itu sudah mau habis katanya. Segera nikah. Ini akhir zaman. Segera, banyak fitnah. Berhenti lampu merah, lihat kanan, subhanallah. Lihat kiri, astagfirullah. Segera untuk menikah. Tapi kita kembali ke sini. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda Bada al-islamu ghariban wa kama bada'a fatu guroba Maka Islam datang dalam kondisi asing Di awal kemunculannya Mereka tidak ngerti tentang apa itu puasa Apa itu zakat, apa itu sholat Tidak ngerti mereka Tidak paham. Mereka tidak ngerti apa itu bertauhid kepada Allah. Apa itu mereka beribadah hanya kepada Allah. Tidak ngerti mereka orang-orang musyrikin jahiliyah dulu. Makanya ketika Nabi SAW datang kepada mereka. Untuk mengajarkan tentang Islam kepada mereka. Mereka tidak faham, mereka tidak ngerti. Asing bagi mereka. Asing. Sampai-sampai mereka harus bagaimana melobi Muhammad ini supaya tidak mencela agama mereka, supaya tidak berdakwah lagi Sampai pernah satu ketika Utbah ibnu Rabi'ah datang ke Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, Ya Muhammad, kalau engkau membutuhkan harta kami, kasih harta kepadamu, kami jadikan engkau yang paling kaya di atas muka bumi ini. Kalau engkau butuh wanita, kami kasih wanita yang paling cantik dari orang-orang Quraisy ini. Kalau engkau butuh kedudukan, kami berikan kedudukan kepadamu. Yang penting kamu jangan mencela Tuhan-Tuhan kami. Kamu jangan lagi mendakwakan agamamu. Jangan lagi engkau memecah belah kami. Dengan Perkumpulan-perkumpulan kami ini, kata Nabi Muhammad kepada Utbah Ibnu Robiah, "Pulanglah engkau dengan membawa seluruh tawaranmu, lalu membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Setelah mendengar firman Allah Ta'ala, keluar Utbah Ibnu Robiah itu, kemudian berhenti di satu rumah, dia pegang tembok. Apa kata Utbah Ibnu Robiah? Iya, itu bukan perkataan Muhammad, itu ucapan, bukan ucapan manusia, itu ucapan Rabbul Alamin." Datang ke tempat perkumpulannya orang-orang Quraisy. Apa kata Utbah bin Rabi'ah? Iya, benar. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan ucapan manusia. Kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku ini terbang saking mendengar indahnya ucapan yang dibacakan oleh Muhammad itu. Asing bagi mereka. Tidak ngerti mereka Al-Qur'an itu. Apa itu Al-Qur'an? Tidak faham mereka. Namun kondisi itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW saat ini Kembali di tengah-tengah kita Keterasingan mulai terjadi Ketika para imam menyuruh kita untuk merapatkan soft Padahal itu merupakan bagian pada sunnah Nabi SAW Merapatkan sof Itu menjadi sebuah hal yang asing dalam diri kita Karena selama ini kita sholat itu bukan mengikuti soft Tapi mengikuti lebarnya Sajadah Lebar sejadah, karena sejadah itu masing-masing besarnya beda-beda. Iya -beda. toh? Antum bawa sejadah kecil, ada yang bawa sejadah besar, ya beda. Asing, ketika kita dapati orang ingin kita merapatkan kakinya, dikecilin dia. Kita rapatkan, dikecilin. Akhirnya, ujung-ujungnya seperti orang lagi baris berbaris Itulah karena kita tidak pernah belajar. Kita anggap semua itu sebagai hal yang asolat. Apa yang dilakukan oleh Umar berjalan dari ujung ke ujung, melihat sop mana yang belum rapat. Kalau sudah, kalau belum rapat dipukul pakai tongkat itu. Kalau kita tidak mungkin sekarang pukul orang pakai tongkat, Komnas HAM nanti. Hehehe. Ini hak asasi manusia nanti, masuknya Umar tidak. Berjalan, keluar dari sop pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau ada sepuluh sop, sepuluh sop itu dijalankan sama Umar. Dilihat satu-satu, dipukul. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Umar? Baru kembali ke depan, takbir. Itu yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Maka coba lihat Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Istau, istakimu wa dulu. Hadu bainal manakib akdam. Hatta fujuri Istau, luruskan, ya rapatkan ya. luruskan rapatkan hadu bainal manakib wal akdam mata kaki dengan pundak jadi hitungan rapat itu mata kaki dengan pundak mata kakinya sudah rapat pundaknya belum kenapa demikian karena terlalu lebar dibuka kakinya itu makanya tidak bisa rapat pundaknya sementara idealnya seorang itu salat itu selebar pundak dengan berdiri itu selebar pundak itu idealnya jangan ide jangan anda buka kaki anda seperti anda ingin kuda-kuda orang silat ya. Yeah. selebar pundak coba praktekan, selebar pundak itu akan ketemu ini kaki itu ketemu pundak ini akan ketemu Ustaz tapi saya tidak leluasa untuk sholat Disitulah kita belajar untuk sabar dalam sholat itu karena kita tidak bisa semau kita sendiri dalam sholat kita takbir nanti takbirnya dibuka kena orang samping kita. Takbir sesuai dengan kemanu kita saja. Subhanallah. Itu contoh satu sunnah yang asing di tengah kita. Sunnah dalam masalah sholat berjamaah. Kenapa kita menganggap dia asing? Karena tidak pernah belajar. Andai kata kita belajar, kita akan ngerti. Belum kita bicara sunnah-sunnah Nabi yang lainnya Dalam wirid Dalam zikir Bagaimana dalam ibadah amalia yang kita lakukan sehari-hari yang lainnya Terlalu banyak sunnah Nabi SAW Yang masih belum kita pahami dan itu menjadi asing di tengah-tengah kita Karena kita tidak pernah belajar Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang tanda kebaikan seorang muslim itu dengan apa Kata Nabi SAW Beliau pernah mengatakan Man yuridillahu bihi khairan fiddin. Orang yang mau belajar agama Orang yang mau duduk sejenak untuk belajar tentang agama Berarti dia sedang menghendaki dirinya berada di atas kebaikan Dan ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita Tenang kebaikan itu bukan hanya kebaikan di dunia Tapi kebaikan itu nanti di akhirat Kan itu yang kita harapkan Bukan hanya kebaikan di dunia Kebaikan di akhirat juga kita harapkan dan semua itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan belajar Kecuali dengan belajar Duduk di majelis ilmu Mengamahami tentang sunnah Nabi SAW Sehingga dengan demikian kita tidak akan memfonis orang Mengatakan oh ini dia datang dengan agama Membawa ajaran baru Kita membawa oh, dia membawa ajaran sesat Duduk dulu, belajar dulu Ngerti dulu, baru setelah itu kita bisa menghukumi orang Jangan menghukumi orang karena kejahilan kita Akhirnya kita yang malu sendiri nanti Obati dulu kebodohan kita terhadap sunnah Nabi SAW. Ini dari situ kita akan ngerti betapa jahilnya diri kita ini terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Terlalu banyak ajaran-ajaran agama kita ini yang masih banyak untuk kita harus mempelajarinya dan masih asing buat kita. Kita kalau mau preteli satu-satu, Pak, ya agama ini mau preteli satu-satu kebiasaan kita nih sebelum kita ngaji sebelum kita mengenal tentang ajaran Nabi sampai setelah kita mengenal terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan terlalu banyak hal-hal yang masih jauh dari tuntunan Nabi SAW yang kita lakukan dan itu perlu untuk kita perbaiki dalam hidup kita sebelum kita meninggal dunia dalam zikir selesai sholatnya, wirid selesai sholat masih banyak diantara kita yang tidak ngerti tentang ajaran Nabi Wasallam. Padahal sudah jelas Nabi SAW melakukan setelah dikir, apa setelah salat itu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh para sahabat karena Nabi SAW ida farogo min salatin apabila Nabi itu selesai dari satu salat istighfar salasan summa yakul kemudian setelah itu beliau mengatakan Allahumma antas salam wa salam tabarok jalali wal ikram Nabi itu selesai salat wajib Beliau mengucapkan istighfar tiga kali Kemudian beliau membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam Tapi masih banyak kita lihat di luar sana Karena kejahilan mereka Mereka tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW Membaca wirid-wirid yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam Makanya saya bilang Dari awal tadi Dulu Islam itu asing Di tengah orang-orang musyrikin jahiliyah. Namun sekarang kembali asing di tengah-tengah Orang Islam Oleh karena kita belajar Islam itu Bukan kita belajar dari Satu mulut ke mulut yang lainnya Bukan Tapi kita belajar itu harus jelas Dari mana kita mengambil Islam itu Dari mana kita mengambil sumbernya Dan sumbernya jelas Agama kita itu agama yang sumbernya jelas Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh dan sekarang walhamdulillah terlalu banyak pengajian-pengajian yang bisa kita datangi untuk kita belajar tinggal bagaimana kita menanamkan kemauan dalam diri ini mengobati kebodohan kita mengobati kejahilan kita terhadap sunnah Nabi SAW supaya hal-hal tersebut tidak lagi menjadi asing bagi kita tidak lagi menjadi asing bagi kita oleh karena saya katakan lagi dan ini, sebagai nasihat buat saya pribadi dan buat antum semuanya, bahwasanya keterasingan itu akan terus muncul seiring dengan semakin jauhnya seseorang dari mempelajari sunnah Nabi. Dan ketika kita masih terus berada dalam kejahilan, akan teruslah diri kita itu menganggap orang-orang yang melakukan sunnah itu melakukan sesuatu yang baru, padahal sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taib. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dalam riwayat yang lain kata Nabi Alaihissalam, Fatubalil Guroba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing itu? Yaitu mereka-mereka yang senantiasa memperbaiki dirinya. Dikala manusia itu berada di atas keburukan, memperbaiki dengan diri dengan al-Quran, memperbaiki diri dengan sunnah, memperbaiki diri dengan ilmu. Itu cara kita memperbaiki diri kita. Dan ingat, barometer kita itu baik di hadapan Allah Ta'ala adalah dengan sejauh mana kita itu mempelajari ilmu agama. Itu baru barometer kebaikan kita di hadapan Allah. Mulianya seseorang di hadapan Allah Ta'ala itu tergantung bagaimana tingkatan ilmu yang kita miliki. Semakin tinggi ilmu kita, semakin mulia kita di hadapan Allah. Semakin tinggi ilmu kita, semakin Allah akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah, Allah mengatakan yarfa'illahul ladina amanu minkum utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang beriman. Jadi banyak orang beriman, tapi sedikit orang berilmu dan orang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman tapi tidak berilmu. Namun, kesempurnaan iman itu tidak bisa digapai kalau tidak dengan ilmu, maka ilmu itu syarat mutlak untuk kita menggapai kemuliaan dan syarat mutlak untuk kita memperbaiki diri kita. Sehingga, kalau sudah demikian, gampang diri kita ini tidak akan mudah untuk memfonis orang dia sesat, dia ini segala macam. Selama itu, kan begitu. Kita kan melihat teman-teman kita, melihat saudara kita. Mereka mengamalkan sunnah, mengamalkan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita katakan, mereka orang-orang yang membawa ajaran baru, padahal sebenarnya bukan ajaran baru. Itu ajaran lama, tapi baru lihat. Kenapa baru lihat? Karena kita baru paham, tidak pernah belajar. Akhirnya itu kan jadi ilmu baru buat kita. Tapi sebenarnya itu ajaran yang lama. Antum coba lihat saudara-saudara antum yang mengamalkan sunnah. Apakah mereka membawa ajaran baru? Tidak. Mereka membawa ajaran yang lama. Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mereka hanya mengangkat kembali ajaran-ajaran yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Untuk diperlihatkan kembali ini lo ajaran Islam yang murni, ini lo ajaran Islam yang sesungguhnya. Ini loh ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Selama ini kita melakukannya, itu bukan apa yang diajarkan oleh Nabi, tapi kita beragama berdasarkan apa yang ditinggalkan oleh nenek-nenek moyang kita. Dan sekali lagi saya katakan, apa yang ditinggalkan oleh nenek, nenek moyang kita itu belum tentu semuanya berada di atas kebenaran. Dan tolok ukur benar atau tidak itu bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan dalil berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah itu baru benar, bukan pakai perasaan. Kaidah yang sering saya ulang jamaah sekalian, ya, sering saya ulang kaidah di dalam perkataan para ulama, di mana perkataan ini dari Ali bin Abi Thalib. Kata beliau pernah mengatakan, laukan lekana asfalul hufa ini aulabil masimin a'la. Kalau agama itu Tolok ukurnya adalah perasaan, adalah logika, adalah kemantepan hati, kemarman jiwa. Kalau itu tolok ukur kebenaran itu, maka niscaya bawahnya sepatu itu, itu lebih utama untuk dibasuh daripada bagian atasnya. Karena ada dalam kaedah fikih itu berwudu, masul hufain namanya. Membasuh kedua sepatu ketika berwudu Jenengan nih dari rumah mau berangkat ke kantor dalam kondisi sudah berwudu pakai kaos kaki pakai sepatu sesampai di kantor pingin sholat duha misalkan tahu tahunya di tengah jalan batal dan pingin berwudu lagi syariat memberikan kelonggaran di situ tidak perlu harus membuka sepatu tidak perlu harus membuka kaos kaki gimana caranya jenengan berwudu seperti biasa tapi giliran membasuh kaki cukup dioles di bagian atasnya dioles di bagian atasnya. Jadi ambil air, jadi kan ambil air ya, tapi jangan ambil air satu ember ya, basah. Tak basahin aja tangannya itu, dibasahin sedikit, dibasahin sedikit sudah itu diginikan aja, ya. sudah, itu sudah cukup membasuh wudhu, membasuh kaki, sudah cukup. Setelah itu sepatunya dilepas, sholat seperti biasa, itu sudah dikatakan berwudhu dengan sempurna. Nah kalau kita praktekkan perkataan Ali bin Abi Thalib tadi. Andai kata agama itu dengan perasaan, dengan logika, dengan akal-akalan yang kotor sebelah mana? Bawah. Harusnya yang lebih di bel. Azan ya. dulu. Taib. So, kita lanjut dikit. Nah, kata Ali bin Abi Thalib tadi, kalau sekiranya agama itu ya, dengan logika bagian bawah sepatu itu itu lebih utama untuk dibasuh, tapi tidak Yang disuruh basuh bagian atasnya. Karena agama itu tidak bisa pakai perasaan. Semua harus pakai dalil. Agama itu harus bisa harus pakai dalil, harus pakai wahyu. Tidak bisa dengan logika. Sama seperti orang memahami begini. Kenapa zakat yang 3 kilo itu tetap jauh lebih baik daripada sedekah yang antum keluarkan sebanyak 10 ton? Zakat yang antum keluarkan 3 kilo itu tetap jauh lebih utama di hadapan Allah daripada sedekah yang antum keluarkan 10 ton. Kalau kita main logika, harusnya yang 10 ton itu jauh lebih baik daripada yang 3 kilo karena secara nominal dia lebih banyak. Secara uang dia lebih banyak dikeluarkan. Tapi tidak dengan syariat. 3 kilo tetap lebih baik daripada 10 ton karena 3 kilo itu statusnya wajib. Sementara yang satu sepuluh ton itu statusnya sunnah Mau sebanyak apapun amalan sunnah tidak bisa mengalahkan yang namanya amalan wajib Agama itu tidak bisa pakai perasaan Agama itu butuh wahyu, butuh dalil Agama itu butuh penjelasan dari Al-Quran, butuh dari sunnah Nabi SAW Tidak bisa dengan perasaan kita Antum sholat Empat rakaat Batal di rakaat keempat Harusnya mengulang dari rakaat keempat saja Tapi kita kalau sholat batal Mengulangnya dari rakaat Pertama Logikanya ya kita sempurnakan yang kurang aja Tapi ini enggak Antum ulang dari awal Agama itu tidak bisa dengan akal-akalan Itu tidak bisa dengan perasaan Harus dengan dalil Makanya orang yang menjadikan akalnya sebagai cara beragama Maka dia akan mendapati kebingungan Dan akan mendapati di dalam agama ini Banyak hal-hal yang dia tidak sama dengan orang lain Karena antara satu akal manusia dengan akal yang lain itu tidak sama dalam cara pandangnya Ana sama antum itu tidak sama cara memandangnya ya, Tidak akan pernah sama Antara perasaan saya dengan perasaan antum tidak akan sama saya kasih analogi sederhana ya, gambaran sederhana. Saya pernah, ini pengalaman pribadi soalnya. Pernah saya di satu masjid, saya bilang begini. Ziarah itu dan silaturahim itu dua hal yang berbeda. Saya ulangi ya Pak ya, biar kita tidak salah loh ziarah itu ya. Ziaro sama silaturahim itu dua ibadah yang berbeda, dua hal yang berbeda, dan antum tidak boleh menyamakan itu. Saya mulai dengan ziarah, ziarah kalau antum ngomong, ziarah selalu, ziarah apa, <guruh> ziarah kubur kan? <guruh> antum kalau pergi ke rumah saudara antum, antum bilangnya apa, Pak? Hah? Itu saudara apa dulu? Saudara kandung atau teman kuliah? Sekarang nih antum pergi ke teman kuliah antum dulu. Bahasanya apa? Ziarah atau silaturahim? Apa? Silaturahim. Iya toh? Kalau antum bilang ziarah dimarahin enggak? Antum kira saya sudah mati? Itu contoh satu Praktek kejahilan yang kedua, praktek beragama pakai perasaan. Saya sebutkan anunya, ya. Saya bawa dulu, nanti saya giring ke pengalaman pribadi saya. Itu singkatnya, saya sampaikan sama orang tersebut: ziaroh sama silaturahim itu dua ibadah yang berbeda, secara bahasa tidak sama. Namanya ziaroh, ziaroh itu umum. Sifatnya kunjungan, inilah pentingnya faham bahasa orang itu. Jangan kita membawa bahasa orang kepada bahasa kita. Kita harus ngerti bahasa orang, bahasa ziarah itu bukan bahasa kita, bahasa Arab itu bahasa Arab. Kalau antum cari terjemahan ziarah itu, kunjungan namanya. Kunjungan itu umum atau enggak? Umum, antum ke rumah sakit ada namanya jam kunjungan atau jam besuk ya toh antum masuk ke dalam rumah sakit di Saudi namanya auqatu ziaro jam kunjungan jam ziaro berarti antum ziaro itu bukan orang mati orang sakit antum jangan kira orang orang mati antum orang sakit antum jam kunjungan ya ziaro itu umum Kata yang umum tergantung nanti. ziarah itu mau dilekatkan kemana, nanti kata itu mau disandarkan ke kata apa. Nanti setelah itu, ziaroh kubur, ziaroh teman, ziaroh orang sakit, ziaroh apa itu namanya? Ziaroh, Pak, umum ziaroh itu. Tapi kalau silaturahim itu sudah spesifik, silah itu artinya menyambung. Dikhususkan menyambung apa? Datanglah kata berikutnya yaitu rohim. Apa sih rohim itu? Rohim itu adalah dimutlakan kepada rahim seorang wanita. Artinya rahim itu maksudnya adalah orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita itu namanya rohim. Makanya diistilahkan dengan silatur rohim. Ini dua hal yang berbeda disampaikan dibantah kepada seperti itu yang sudah menjadi budaya di tengah kita maka saya stop saya bilang stop pak Islam itu tidak bisa agama itu tidak bisa di dibudayakan dia harus pakai dalil ini bahasa orang ya dia itu harus dia itu sudah pakai rasa Ustadz. saya bilang tidak bisa Islam itu pakai rasa sama kayak yang jenengan bilang, orang orang Jawa ngomong dahar itu itu bahasa halus, betul kan? Tapi kalau jenengan pergi ke Sunda, katanya dahar itu bahasa yang kasar. Sepakat itu dari sisi budaya. Tidak ada dalilnya. Tapi ziarah itu pakai dalil, Pak. Silaturahim itu pakai dalil. Tidak bisa jenengan itu pakai perasaan. Karena ini adalah dalil butuhnya. Ini adalah ibadah. Ziarah itu ibadah. Ziaratul kubur itu ibadah Kenapa ketika anda mengunjungi saudara anda yang di dalam kubur Kenapa anda tidak mengatakan silatul kubur namanya Hah? Kenapa anda tidak pergi silatul rahim namanya pak Kenapa anda tetap mengatakan ziarah kubur Pernah nggak anda, anda temukan di dalam ungkapan orang-orang Mau kemana Saya mau pergi silaturahim ke kuburan Tidak ada Pernah atau tidak? Saya kasih hadiah kalau pernah antum dengar itu. Saya kasih hadiah. Antum kalau mau pergi ke kuburan pasti bilangnya ziarah kubur. Tidak pernah bilang silaturahim atau silatul kubur itu tidak pernah. Tidak pernah. Nah ini yang saya maksud agama itu tidak bisa pakai perasaan, dia harus pakai dalil. Tidak bisa pakai perasaan. Karena kalau menurut perasaan, perasaan orang itu beda-beda. Sekarang kalau jenengan tanya ke saya, Ustadz mana dalil ziarah itu merupakan ibadah? Hadis riwayat Muslim. Ketika Nabi SAW alaihi wasallam pernah bersabda, "Anna rajulan zaro akhon lahu." Lihat bahasanya itu. Zaro akhon lahu. Bahwasanya pernah satu ketika ada seorang mengunjungi saudaranya. Di situ Nabi pakai zaro. Bukan pakai silaturahim, tapi pakai zaro. Zaro itu fiilnya, kata kerjanya Sementara ziaro itu kata bendanya Dalam bahasa Arab Nah itulah pentingnya memahami bahasa orang dengan baik dan benar itu Biar kita tidak salah pakai istilah Pergi mengunjungi saudaranya Ini bukan mengunjungi keluarga pak Kunjungi saudara Itu ibadah ya. Jadi istilah ini anda harus kelirkan Namanya ziaro itu tidak melulu diidentik dengan ziaro kubur anda harus familiarkan istilah ini karena ini istilah yang sifatnya ibadah. Mau ketemu sama saudara antum, antum bilang, saya mau ke rumah antum, mau ziarah. Iya. Dan antum ketika dengar itu jangan bilang, "Emang saya sudah mati." Belum mati. Namanya ziarah itu bukan hanya mengunjungi orang mati, mengunjungi orang hidup juga ziarah namanya. Dan itu istilah yang umum kok di tengah-tengah orang-orang yang sudah paham tentang makna dari kata-kata ziarah dan silaturahim. Adapun mengunjungi Orang tua mengunjungi kakak, mengunjungi adik itu baru namanya silatur rahim mengunjungi paman, mengunjungi pakde, mengunjungi bude. Itu namanya silatur rahim karena kita memiliki hubungan rahim dengan mereka. Tapi kalau mengunjungi teman, kalau kita mengunjungi kolega, itu bukan silaturahim, namanya itu namanya zia, ziarah. Dan antum tidak usah tersinggung ketika bilang, "Saya mau ziarah." toh juga benar. Kalau maksud mereka memunjungi kita itu kita memunjungi orang mati kita juga akan ma mati kita akan mati. Tidak apa-apa. Berarti kalau kita dikatakan mau ziarah antum, terus antum merasa tersinggung mau bilang saya sudah mati, emang saya sudah mati. Berarti antum harus persiapkan diri karena sebentar lagi mau meninggal dunia. Tidak perlu kita itu merasa tersinggung dengan istilah itu karena karena kita tidak ngerti sebenarnya. Itulah pentingnya belajar itu. Oleh karena saya berharap hal-hal seperti ini jangan sampai menjadi satu hal yang asing ya di tengah-tengah kita karena banyak saya dapati saudara-saudara kita ini dia pingin kelihatan keren ya, ya dia pingin kelihatan keren dengan satu istilah tapi salah dan kita yang mengetahui akan hal tersebut memahami itu akhirnya mendengarnya itu lucu lucu gitu ya, lucu maka jangan sampai hal-hal semacam ini menjadi satu hal yang menjadikan kita ya, terkesan atau terlihat semakin jahil. Kalau memang kita tidak ngerti dengan satu istilah, tolong jenengan belajar bertanya supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wajazakumullah atas perhatian dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.